seorang pejuang, ya, yang sangat kritikal. Dan ada orang yang kata kritik dia terlalu keras. Tapi saya kata, kalau kita hendak perubahan, kalau kita hendak perubahan, it is not going to be nice. So there you are. Kita ada Hisham Munir naik. Dan saya rasa Hisham Munir, kes Hisham Munir bukan hanya satu kes yang peribadi. Ini adalah satu kes yang mana rakyat menentang kerajaan yang zalim. Menentang kerajaan yang zalim yang menggunakan undang-undang untuk menjejaskan demokrasi dan rakyat di Malaysia. Dan sebab itu, saya dalam perkataan Hisham Munir akan menghasut anda semua datang ke Mahkamah Rayuan pada 16 hari bulan Mei. Kita mesti menunjuk solidariti dan juga sokongan kepada Hisham Munir kerana ini adalah and we cannot let him do the battle alone. Kerana lepas Hisham Munir, ada Adam Lat Ali, ada Tien Tua dan ada ramai lagi yang akan kena akta hasutan. Dan sebab itu ini adalah perjuangan rakyat dan bukan perjuangan peribadi. So saya harap anda semua akan datang ke Mahkamah Rayuan dan memberi sokongan kepada Hisham Munir. Salute to him, Hisham Munir. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Sekian.